sendiri. Ibu lahir sini? Iya. Kabarnya ibu janda ya? Janda. Anaknya berapa bu? Anak 4, simpan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Tanjung Kuras. Kami akan membantu Ibu Fauzia yang seorang janda tua. Kita akan membantu dia, pemirsa. Oke, ikuti perjalanan kami. Oke, pemirsa, kita akan membantu Ibu Fauzia bersama relawan kami, pemirsa. Inilah rumahnya, pemirsa. Assalamualaikum. Nah, inilah, pemirsa, Ibu Fauzi. Fauzi ya. Umurnya hampir 100. Ya pemirsa, kami dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Sia akan menyerahkan kepada Ibu Fauzi, ya, Fauzia, yang seorang janda yang hampir umurnya 100, pemirsa. Kita serahkan ini sembako ini ke Ibu Fauzia. Diwakili dengan anaknya aja ya. Ini ya, kami serahkan ini dari para donatur dan hamba Allah. Iya, sama-sama. Terima kasih. Hanya ini yang kita bisa berikan untuk meringankan beban ibu dari Fauzia yang kami dapatkan dari para donatur dan hamba Allah. Terima kasih para donatur dan hamba Allah yang telah membantu kami. Kami hanya menyalurkan. Nantikan kami di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para donatur yang telah memberikan berbentuk sembako kepada ibu kami. Untuk ibu kami yang bernama Fauzia yang hampir umurnya 100 tahun. Terima kasih. Terima kasih kami mengucapkan kepada para donatur dan hamba Allah yang pada hari ini telah mendatangi rumah kediaman Ibu Fauzia untuk memberikan bantuan dari yayasan tersebut. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh yayasan tersebut bisa membantu dan meringankan lagi kehidupan dari Ibu Fauzia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dan bertepatan pada hari ini hari Jumat, mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan membantu Bu As, seorang janda miskin di Kampung Bunsur. Pemirsa, ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum.
ada bungkusnya. Ya pemirsa, kita akan menyerahkan ini dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak akan membantu Bu Asmi yang seorang janda miskin. Ini kita serahkan Bu Asmi. Botol lah segaji ya, gue aja deh. Ini kita serahkan ya Bu Asmi dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak. Makasih Pak E. Oke pemirsa, kami serahkan ini. Kami dapat bantuan juga dari relawan kami yang ada di Buntut. Oke, nantikan kami di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari warga Buntut, Buas, telah menerima bantuan berupa sembako dari Yayasan Peduli Masyarakat Kabupaten Siak. Dan donatur hamba Allah yang telah membantu Ibu As, kami mewakili dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Ya pemirsa, kita tanyakan sama ibu ini ya Bu. Assalamualaikum Bu. Dengan ibu siapa nih Bu? Ini rumah ibu sendiri. Ibu lahir sini. Kabarnya ibu janda ya? Janda. Anaknya berapa bu? Anak 4, simpan 1. Simpan mana bu? Yang meninggal. Oh, yang hidup? Itu. 3 ya. Ibu ini ada bantuan dari desa? Ada. Apa aja bu? BLT aja. PKH? Tak ada. PKH tak ada? Tak apa. Rumah ibu ini layak huni, sebetulnya sudah cocok. Ada yang dapat bu? Belum ada pengajuan, belum ada? Belum. Udah sering orang datang kemari? Sering. Apa aja tanya? KTP, KTP. Itu aja yang tanya? Iya. Udah sering dipoto-poto? Sering.